kita pakai air dingin ini ya, terus kita mandiinnya juga di dalam kandang ini. Mau lompat ya, mau lompat. Mana? Oke, teman-teman nih, kita sebelum mandi harus potong kuku dulu, teman-teman nih. Oke. Biar nanti dia enggak nyakar. Terus kita bersihin juga nih kupingnya, teman-teman nih ya, sebelum mandi. Tuh, kita korek-korek saja tuh. Terus korek-korek sampai benar-benar bersih ya, teman-teman. Oke. Oke, sebelum mandi kita sisir dulu, guys. Terus biar bulu matinya keangkat ya. Oke, guys, nih. Kita mandiin kucing kampung nih, guys. Nah, kita pakai air dingin ini ya, terus kita mandiinnya juga di dalam kandang ini supaya biar lebih aman, biar nggak kabur ke sana kemari kucingnya. Oke, bagus, mandi ya. Oke. Oh iya, nggak apa-apa, push tuh. Oke. Okay. Push. Pakai sampo-nya di dalam kandang juga nih, teman-teman, biar dia nggak kabur. Kalau dia nggak pakai kandang, ya pasti dia kabur kemana-kemana, teman-teman nih. Jadi kalau yang mandiin kucing yang agresif, yang berontak gitu, yang nggak bisa diem, solusinya ini kita mandiinnya di dalam kandang, teman-teman tuh. Nah, terus setelah pakai sampo, kita bilas juga di dalam kandang, teman-teman tuh. Dia kalau dibilas di luar kandang, dia pasti loncat ke sana ke sini ini, teman-teman tuh. Ya, push ya. Ini pakai air dingin ya. Cuman kalau teman-teman mau mandiin di rumah, usahakan pakai air hangat ya. Kalau ini dia sudah terbiasa pakai air dingin dari kecil. Kita bilasnya terus, teman-teman. Kita bilas sampai bersih ya. Karena kalau ngebilasnya nggak bersih, kasihan dia nanti bisa kena jamur gitu, nanti dia jamuran. Oke. Setelah bersih dibilasnya, kita keringkan dulu pakai karnebo ya, teman-teman, biar dia cepat kering nantinya. Pakai karnebo tuh. Kalau pakai handuk lama, teman-teman, dia mending pakai karnebo saja kalau mau ngelapin kucingnya tuh. Cuman karnebonya khusus ya, jangan yang bekas motor gitu. Oke. Tuh, lapinnya seluruh badannya, teman-teman tuh, dari mulai kepala, kaki, badan tuh. Cepet nanti keringnya, ini aja udah setengah kering nih dia lah pakai karnebo. Nanti tinggal kita keringkan pakai blower atau hair dryer ya. Oke. Oke, kita pakai hair dryer nih ngeringinnya, teman-teman ya. Kita keringinnya di dalam kandang juga ya. Soalnya kalau di luar dia pasti kabur. Thank you.
melompat ya, melompat. Mana? Sebentar dulu dong. Sudah ganteng. Oke. Kita langsung pakai parfum. Oke. Terus. Wits, kemana sebentar dong. Pakai parfum dulu nih. Tuh, sabar dong. Oke. Oke.